Kembali di iNews Sore, pemirsa, unjuk rasa buruh bongkar muat menuntut uang sisa hasil usaha di Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara nyaris bentrok. Bahkan mereka nyaris menyandra ASN Dinas Koperasi lantaran kedatangan mereka diabaikan. Buruh bongkar muat yang tergabung dalam tenaga bongkar muat Koperasi Tunas Bangsa Mandiri Kendari Sulawesi Tenggara mengamuk di kantor Dinas Koperasi Sultra. Mereka merangsek masuk bahkan nyaris menyandra seorang ASN karena tidak bisa bertemu dengan Kepala Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara. Beruntung aksi penyandraan digagalkan polisi. Massa menuntut Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara memberikan uang sisa hasil usaha yang belum diberikan selama 3 tahun senilai 800 juta rupiah kepada 150 anggota koperasi. Intinya adalah kami datang untuk menuntut hak kami. SHU. SHU yang diberikan 2 kali memang pernah tapi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi Tunas Bangsa Mandiri. Iya, di sini kan kita fleksibel ya sesuai dengan hasil kerja karena setiap tahun itu kan berbeda-beda penghasilannya. Kita minimalkan saja, Pak. Setiap bulan itu biasanya kalau keadaan normal itu 200 juta per bulannya. Jadi kalau 1 tahun itu 2,4 M. Ya. Buruh meminta agar Kepala Dinas Koperasi Sulawesi Tenggara diperiksa karena diduga melakukan penyalahgunaan anggaran koperasi senilai ratusan juta rupiah. Buruh mengancam akan berunjuk rasa kembali jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Kita kembali ke Ibu Kota, pemirsa, Pemprov DKI Jakarta menyatakan Ibu Kota telah masuk sebagai zona hijau COVID-19. Walau begitu, Jakarta masih tetap menerapkan PPKM level 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan Ibu Kota sudah berada dalam zona hijau karena angka kasus aktif COVID-19 menurun dan meningkatnya vaksinasi. Walau begitu, hingga saat ini Jakarta masih menerapkan PPKM level 4. Di Jakarta, sekitar 9,3 juta orang telah menjalani vaksinasi dosis 1, sementara yang sudah lengkap 2 dosis mencapai 4,8 juta orang. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, target vaksinasi yang awalnya 8,8 juta rupiah sudah terpenuhi, sehingga kini target dinaikkan menjadi 11 juta karena banyaknya warga luar Jakarta yang vaksinasi di ibu kota. Kami minta segera pastikan mendapatkan vaksin dalam rangka mengerem laju penularan COVID DKI Jakarta. Kita bersyukur Jakarta sudah masuk zona hijau dan sudah memenuhi herd immunity. Dengan demikian, kami minta semua warga tetap disiplin, patuh dan taat, tetap berada di rumah sebagai tempat terbaik, laksanakan protokol kesehatan 5M secara disiplin dan patuh, laksanakan PPKM level 4 dengan penuh rasa tanggung jawab. Jika mengacu kepada data dari Satgas Penanganan COVID-19 sepekan terakhir, kasus harian di Jakarta sempat naik pada 18 Agustus lalu dan menembus angka 1.000, namun perlahan turun hingga 22 Agustus kemarin. Sementara angka kesembuhan menunjukkan tren positif selama sepekan terakhir. Sedangkan kasus meninggal paling tinggi yaitu pada 19 Agustus dengan jumlah 34 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas klaim zona hijau COVID-19 di Jakarta, sudah bergabung bersama kami Kabid Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra Rani Mauliani, serta epidemiolog Griffith University Australia Diki Budiman. Sementara Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Suti yang sebelumnya bersedia bergabung, namun akhirnya membatalkan karena ada agenda mendadak. Saya sapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita sore hari ini. Selamat sore Pak Alex, Pak Diki, dan Ibu Rani. Sore, Mbak. Selamat sore. Baik. Saya langsung ingin ke Pak Alex terlebih dahulu. Saya ingin mengkonfirmasi, Pak Alex, benarkah DKI Jakarta sudah masuk zona hijau?
Pak Alex, izin audionya ya. Boleh dinyalakan? Baik, sudah terdengar ya, Pak, silakan. Keputusan ini banyak berdasarkan evaluasi di wilayah masing-masing. Apakah zonasinya sudah hijau ataupun oranye ataupun warnanya masih merah? Karena berdasarkan zonasi itu kita melihat berdasarkan berbasiskan posko PPKM kelurahan yang ada di Jakarta. Dan sebagaimana yang sudah dimaksudkan di dalam instruksi Mendagri 34, bahwa penilaian itu dan termasuk juga pengawasan, pengendalian, monitoring semua berbasiskan PPKM posko kelurahan ataupun desa. Sehingga dari sana kita bergerak. Tapi secara makro kita lihat memang sudah banyak perbaikan-perbaikan di dalam parameter epidemiologi. Dari kasus aktif harian, kalau kita bandingkan dengan tanggal 3 Juli dan kemudian kita bandingkan tanggal 15 Juli, banyak sudah menurun. Demikian juga kalau kita lihat juga dari positivity rate, tidak setinggi apa yang terjadi pada pertengahan Juli. Dan yang berikut lagi, kasus kematian juga kalau kita lihat, walaupun kasus kematian ini banyak diperbincangkan, tapi kita lihat ini sangat menurun sekali. Artinya DKI tidak lagi memberikan kontribusi sebagaimana yang dilaksanakan laporannya oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik. Dan relaksasi-relaksasi ini tentu mengundang pemerintah untuk melakukan penilaian, karena penilaian itu tidak hanya dari segi pemulihan kesehatan, tapi juga harus berdampak kepada pemulihan ekonomi. Sehingga kita lihat dari PPKM yang diperpanjang seminggu yang lalu, bahwa sudah ada perbaikan relaksasi di dalam hal kegiatan ekonomi, baik itu di sektor yang esensial maupun sektor kritikal. Artinya tidak sebagaimana yang diterapkan pada tanggal 3 sampai 20 Juli. Artinya sudah bisa diturunkan, Pak, level PPKM-nya? Jadi mobilitas itu tetap harus kita jaga, dan kemudian level PPKM seharusnya sudah bisa dipertimbangkan, tapi ini harus menjadi keputusan pemerintah, karena parameternya itu kan banyak. Jadi parameter epidemiologi, parameter dari sosial ekonomi, dan juga parameter yang melihat apakah ini rentan atau tidak. Kalau dia rentan tentu akan ada evaluasi-evaluasi yang harus membuat daerah tersebut harus masih dijaga mobilitasnya. Keputusan memang tetap di pemerintah DKI. Pusat ya Pak ya? Ya, jadi kita harus lihat secara segmental ya. Misalnya Jakarta Pusat tentu akan berbeda penilaiannya dengan Jakarta Selatan. Kemudian Jakarta Barat yang berbatasan dengan Banten misalnya tentu akan berbeda lagi. Jadi kita harus mengirisnya ke yang lebih kecil. Sehingga dengan demikian kita tidak melakukan levelisasi itu secara provinsi, tapi kita melihatnya pendekatan-pendekatan apakah itu kecamatan, kelurahan, ataupun di tingkat kota madya. Baik, saya ingin ke Pak Diki. Pak Diki, terlalu dinikah untuk menyebut DKI Jakarta masuk zona hijau. Apa kemudian nanti imbasnya? Sebetulnya kalau merujuk pada kriteria WHO, kondisi Jakarta yang sebetulnya ada progres tadi sampaikan Dr. Alex, tapi masih naik turun ya. Jadi kalau bicara indikator yang diharapkan secara global ini diterapkan oleh WHO di semua negara, itu 2 minggu penurunan yang stabil, tren penurunan yang stabil. Jadi kalau misalnya angka kematian menurun, ya stabil. Dalam 2 minggu itu trennya menurun, tapi bukan naik turun. Demikian juga kasus harian, demikian juga di test positivity rate. Nah, dari semua itu sebetulnya Jakarta sebenarnya belum stabil. Bahwa ada progres iya, tapi belum stabil. Sehingga akan sangat rentan kalau kita benar-benar melakukan pelonggaran ini drastis gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa bukan Jakarta ya, tapi Indonesia secara umum ditegur oleh WHO karena adanya pelonggaran yang terlalu cepat gitu, terlalu cepat. Karena sekali lagi, meskipun Jakarta sudah tes positivity-nya paling bagus Jakarta dibanding wilayah lain sudah di bawah 8% bahkan, tapi levelingnya adalah masih di community transmission. Jadi penularan komunitas ini menunjukkan masih banyak kasus yang belum bisa kita deteksi, sehingga itu masih menyebabkan satu kondisi penyebaran yang terjadi di masyarakat itu. Jadi kecenderungan saya ya pemerintah akan tetap mempertahankan levelingnya,
meskipun zonasi ini bisa saja dikatakan sebagai beberapa wilayah menjadi hijau, tapi secara umum kondisi Jakarta belumlah bisa dikategorikan aman kalau dalam pandangan saya. Baik, Ibu Rani, kondisi COVID-19 di Jakarta masih naik turun. Jakarta belum stabil, namun Wakil Gubernur sudah menyebut Jakarta masuk zona hijau. Tanggapan Anda, Ibu Rani? Ya, seperti yang kita ketahui memang sudah diumumkan kalau di DKI Jakarta sudah zona hijau dengan adanya tinggal tersisa 3 RT yang masih zona merah di info 5 hari yang lalu yang saya ketahui. Kalau saya tetap optimis, semoga zona hijau ini menjadi bisa menjadi segera zero paparan ya. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang Pak Alex dan Pak Diki sampaikan juga ada betulnya gitu, ada benarnya, memang tidak bisa juga terlalu cepat untuk kita buat pelonggaran-pelonggaran secara signifikan. Tapi juga berharap kalau untuk masyarakat DKI Jakarta ada pertimbangan juga dari pemerintah untuk bisa memberikan apa ya, sedikit terbuka untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin apa yang berimbas pada ekonomi gitu ya. Misalnya gini, menurut saya kan masyarakat juga sudah sangat terlalu stres, tapi PPKM level 4 ini berhasil juga berkat kerjasama masyarakat dengan pemerintah. Nah, mungkin bisa dibuka sentra-sentra yang bisa berdampak ke perekonomian, tapi tetap dengan pengetatan prokes gitu. Jadi serba bingung ya Pak, karena PPKM level 4 ini kalau bisa dibilang memang memicu tingkat stres juga tinggi di masyarakat, karena mungkin ada beberapa kegiatan masyarakat yang akhirnya menjadi terhambat, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang memang mencari rezekinya yang mengharuskan mereka berada di luar gitu. Tapi dengan adanya pengetatan, kita juga ikut merasakan kalau paparan COVID bisa turun secara signifikan. Jadi mungkin bisa dicari solusi terbaik khususnya buat DKI Jakarta supaya bisa masyarakat mematuhi PPKM ini, tapi juga tingkat stresnya mulai agak longgar. Ibu Rani, saat ini kan sudah saat ini kan sudah ada pelonggaran-pelonggaran, pusat perbelanjaan sudah dibuka, makan di tempat juga sudah diizinkan. Apakah belum cukup pelonggaran-pelonggaran ini? Karena masih gini, kalau misal pusat perbelanjaan sudah dibuka, sepertinya tidak semua masyarakat bisa dengan bersegera gitu ya harus jalan-jalan ke mall gitu kan, karena memang ada persyaratan-persyaratan tertentu. Untuk itu juga apresiasi buat lembaga-lembaga dan beberapa pihak yang akhirnya juga ikut membantu mempercepat percepatan vaksinasi gitu ya. Dan alhamdulillah memang di DKI Jakarta kan juga sudah tercapai gitu ya jumlah yang divaksinnya dan lain-lain. Belum cukup karena masih ada gini, pelonggaran kan itu kan untuk orang-orang yang tertentu yang bisa ke mall dan lain-lain, tapi kan masih ada yang mungkin ke tempat-tempat tertentu yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas lah gitu. Masih terasa sekali gitu ya. Baik. Belum lagi kan sekarang kita di DKI Jakarta juga ada pemberlakuan pembatasan kendaraan yang lewat di jalan protokol gitu kan. Tidak semua masyarakat juga punya kendaraan yang punya ganjil dan genap. Jadi banyak sih prosesnya. Tapi saya apresiasi PPKM 4 ini memang berhasil. Baik. Pak Diki, PPKM level 4 terus diperpanjang tapi terus-menerus ada pelonggaran. Apakah masih efektif kemudian jika PPKM ini diterapkan dengan pelonggaran-pelonggaran yang diberikan? Ini yang jadi catatan saya ya, mumpung ada Pak Alex nanti bisa disampaikan bahwa PPKM ini bagus ya. Jadi kita melihat faktanya bahwa skenario yang terburuk yang diprediksi bisa dihindari dengan PPKM ini. Tapi PR besar kita sejak awal pandemi ini di konsistensi dan komitmen. Ketika PPKM level 4 ini diperpanjang, ada ketidakkonsistenan dalam indikator pelonggaran tuh, jadi tidak sama, levelingnya sama tapi pelonggarannya lebih banyak. Ini tidak boleh seperti itu, dan karena ini nanti akan menjadi membingungkan. Kemudian
ini memperlihatkan ketidakkonsistenan kita dalam menerapkan strategi ini. Nanti kan ini akan diadopsi di luar Jawa misalnya. Jadi kita harus patuh pada indikator performa yang sudah disepakati, dan itu sebetulnya kan merujuk juga WHO ini kan sejak pasca SARS memang membuat itu, leveling itu. Nah, ini yang saya kira harus direvisi ya, dan bahwa kalau memang mau ada pelonggaran ya jangan di level 4-nya, ya udah aja level 3. Memang Jakarta bisa kok ke level 3. Tapi jangan di level 4, tapi di ada modifikasi. Ini berbahaya karena sekali lagi nanti jadi rancu dan bingung nanti di terutama tataran teknis ya. Dan ini adalah pelajaran kita selama ini, sering kita itu mau lakukan modifikasi padahal yang sebelumnya saja sudah bagus gitu. Dan ini yang akan berbahaya sekali lagi dalam rumus di strategi pandemi, ketika pelonggaran terlalu cepat virus ini tidak akan bisa kita kendalikan, dan ini berbahaya, akan ada efek pingpong, bola pingpong, ini berbahaya. Baik, Pak Alex, silakan langsung ditanggapi daripada memberikan pelonggaran-pelonggaran, mengapa tidak diturunkan saja Pak level PPKM-nya? Ya, jadi yang harus kita sadari bahwa PPKM itu sudah berhasil dan efektif untuk mencegah laju mobilitas. Ini nomor satu. Kemudian dengan PPKM itu juga sudah berhasil dan efektif untuk menggerakkan posko PPKM di kelurahan. Kemudian kita tahu bahwa dengan posko PPKM di kelurahan itu akan menggerakkan 3T, 3M, dan kemudian mensukseskan vaksinasi. Jadi PPKM ini harus berbunyi untuk meningkatkan awareness bahwa memang virus itu masih ada di luar. Itu menjadi ancaman bagi saya, ancaman bagi keluarga saya, dan kemudian melalui PPKM ini juga akan tetap tersedia isoter. Sehingga mereka yang isoman itu semua digeser ke isoter. Jadi kegiatan ini yang harus perlu ditanamkan, mau level 4 atau level 3 ini tetap harus ada. Karena pandemi itu belum selesai. Dan kemudian ini rentan untuk terjadi gejolak. Seperti kita lihat New York State, 1 bulan bebas masker, sekarang mereka rumah sakitnya penuh lagi. Jadi oleh karena itu memang kewaspadaan ini harus terus ditanamkan. Mau dia PPKM level 4, PPKM level 3 kerumunan itu nggak ada. Masker itu harus. Kemudian bagi mereka yang mau bergerak, aplikasi Peduli Lindungi terus harus ada. Vaksinasi yang masih satu harus vaksinasi kedua. Bagi mereka yang belum, sekarang sudah tersedia di DKI. Oleh karena itu kita apresiasi Pemda DKI dan seluruh stakeholder yang ada, vaksinnya lengkap, tracingnya sudah berjalan, dan kemudian posko PPKM-nya sudah berdiri. Sekarang tinggal rakyatnya bisa nggak bekerja sama untuk mencegah supaya jangan ada lonjakan baru. Sehingga kalau terjadi lonjakan baru, ini akan menjadi pelajaran bagi kita semua. Rumah sakit penuh, oksigen tidak ada, dan sebagainya. Dan ini akan menjadi trauma bagi kita. Oleh karena itu, nanti pun nanti PPKM level 4 ini menjadi level 3, awareness itu tetap ada. Mobilitas itu dijaga. Pakai masker juga harus. Sukseskan vaksinasi. Baik. Itu mungkin yang harapan kita. Pak Alex, tapi poinnya dengan adanya pelonggaran ini justru menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam aturan yang dibuat sejak awal. Jadi pelonggaran itu bukan berarti kebebasan. Pelonggaran itu hanya memberikan peluang bagi mereka yang memang tidak sakit, bagi mereka yang tidak kontak erat, bagi mereka yang tidak bergejala untuk bisa melaksanakan aktivitas sosial dan aktivitas ekonominya. Tapi bagi mereka yang bergejala, bagi mereka yang kontak erat tetap harus ada di ruangan di rumahnya ataupun di karantina ataupun di isolasi. Ini yang harus nomor satu. Terus yang kedua, bahwa mereka masih tetap diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk vaksinasi. Dan vaksinasi itu tersedia, nggak jauh dari rumah. Dan ini harus memang dilaksanakan. Dan yang ketiga, bahwa ancaman itu ada. Kemudian ada varian baru. Apakah Delta ataupun Lambda di luar sana, ini tetap ancaman. Jadi ancaman itu harus memang ditanamkan kepada kita semua agar ada awareness, ada kewaspadaan. Sehingga pelonggaran itu bukan berarti ada kebebasan. Kalau kita vaksinasi bukan berarti lepas masker. Tapi pelonggaran itu hanya memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak sakit, tidak bergejala, sudah vaksinasi, dan kemudian tidak kontak erat untuk bisa melakukan aktivitas. Tapi tetap harus melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Baik, itu saja saya kira. Baik.
Terakhir saya ingin minta tanggapan Ibu Rani, menurut Anda sendiri apakah perlu menurunkan level PPKM di DKI Jakarta daripada melakukan pelonggaran-pelonggaran yang menunjukkan aturan kita tidak konsisten? Ya, kalau memang dirasa, kalau memang betul tadi Pak Diki bilang, kalau misalnya levelnya tetap level 4, tapi ada pelonggaran-pelonggaran, mungkin akan terjadi tidak konsisten, akhirnya mungkin kepatuhan menjadi longgar juga gitu ya. Alangkah baiknya diturunkan level supaya ini juga mudah-mudahan jadi semangat baru buat warga DKI, khususnya kalau berkat kepatuhan mereka semua, kita bisa menurunkan kurva paparan secara signifikan. Seperti yang tadi juga Pak Alex bilang, pelonggaran itu bukan berarti kebebasan gitu ya. Saya berharap tetap ada prokes yang ketat, yang sudah berjalan secara baik, itu tetap terus diedukasi, tetap diinformasi, tetap disonding terus kepada masyarakat supaya tetap bisa melakukan prokes secara kesadaran sendiri gitu. Ini berkat, karena saya yakin tanpa bantuan kerjasama masyarakat kita tidak bisa mencapai posisi sekarang. Begitu saya ngerasain banget begitu hektiknya ketika COVID ini tinggi gitu ya, dan alhamdulillah kita bisa melihat sedikit kelonggaran di rumah sakit, malah hampir ibaratnya kan kita juga memberi support kepada nakes-nakes kita untuk istirahat, dan PPKM level turun level saya sangat setuju sekali supaya tetap bisa konsisten, masyarakat tetap bisa patuh, dan kita bisa beraktivitas dan ekonomi juga bisa dinaikkan pelan-pelan. Baik, kita akan tunggu dan awasi bersama tentunya langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Ibu Rani, Pak Diki, dan Pak Alex sudah bergabung bersama kami di Aini Sore. Terima kasih. Pemirsa, seorang lurah perempuan di Pematang Siantar, Sumatera Utara diduga dianiaya oknum TNI. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.